kugantung seragam lutut pada dinding kamar. Seragam berlencana kuning yang telah kupakai selama 3 tahun. Satu-satunya bukti bahwa aku adalah honorer untuk tingkatan. Belum terpikir untuk mengganti, meski telah pudar waktu. Bercak hitam bertabur di hampir seluruh permukaan, sebab peluh bercampur debu yang seringkali terlambat itu. Sekilas, ku amati sembari berdebat di kasur kapuk yang mulai mengenai. Beruntung, aku bukan pesan. Lirikku bersyukur dalam satu dasawarsa menyandang status guru honorer. Satu dasawarsa pula menjadi mayoritas yang terabaikan, dipandang sebelah mata dalam berbagai kesempatan. Nyinyiran dan cibiran menjadi santapan yang tak terelakkan. Aku bukan pengemis yang hanya hidup dengan kesempatan. Di atas kakiku, aku akan berdiri mencipta pilar-pilar bangsa. Selama nyawa masih melekat pada raga, untukmu negeriku, kubaktikan jiwa dan raga. Aku tak pantas mengeluh, aku tak boleh menyerah. Ini sudah garis Tuhan yang harus kujalani. Namun, aku juga anak negeri yang punya harap dan mimpi. Aku bukan guru Umar Bakti. Aku pun ingin hidup lebih layak. Tak cukuplah hari pendidikan hanya disambut ucapan dan pikun. Tiadakah kami para guru honorer layak disejahterakan? Sebab ucapan hari pendidikan tak membuat kami kenyang. Salahkah jika kami ingin lebih diperhatikan? Selamat Hari Pendidikan untuk kami dan untuk seluruh rakyat di negeri ini. Semoga selepas hari ini kami tak sekedar menjadi anak tiri, sebab dapur-dapur kami harus tetap menyala dan perut-perut kami harus tetap terisi. Dan kepada Bapak yang sedang berkuasa, kiranya dapat memperhatikan kami.